Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, keselamatan, rezeki yang barokah dan istiqomah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa juga kita bersolawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Baik pemirsa, di malam satu sore ini ya, kita mendapatkan request ya dari Pak Eka, Ketua PA Aceh Pemuda Pancasila ya, Bulak Lamba. Lokasi di tempat kediaman beliau di Desa Kejadian. Segenap tim PJK dan seluruh pemirsa dan di bersama tim PJK ya, Kang Brubes, kita akan datangi langsung ya, datangi langsung ke Pak Eka langsung ruangan. Di malam hari ini kita memandikan Pusaka. Semoga berjalan lancar. Semoga berjalan lancar. Dan kita akan dikawal ya, dari salah satu ini. Dari Pemuda Pancasila ya, kita dikawal. Jangan lupa subscribe, klik bagikan ya ke seluruh teman-teman. Kita menuju ke Pak Eka ya. Kita menuju Pak Eka. Sahabat saya yang berikan saudara saya, saudara Suman, Sudin, rekan-rekan, ini sudah kedua kalinya datang ke sini. Karena nggak mungkin kan dokter ngobatin ininya sendiri. Jadi kebetulan beliau lah yang paham mengenai ini pusaka-pusaka. Karena saya kan ya peninggalan turun-turun, jadi ya, dirawatan lebih paham. Oke, monggo. saya ambil kalau ini sudah memang malam satu suro sudah saya persiapkan, ini pun belum keluar semua karena ya masih ada di rumah orang tua sih ya. Ini yang ada aja saya siapkan untuk dimandikan supaya apa ya, kita menjaga juga budaya Jawa ya, kita kata sebagai orang Jawa bukan berarti ini musyrik, karena kita sebagai orang Jawa kita harus menjaga kebudayaan, melestarikan kebudayaan. Kita hanya
merawat sifatnya ya, merawat ya, biar gak punah, biar tetap ini krisisnya tetap baik, tetap jaga ya, karena kris ini kan harus ini harus dilestarikan dan dijaga. Kalau ini tidak sering dimandikan atau di ini ya, pasti dia akan ini laku ya. Oke. Pak Ustadz, Bro Ustadz, manggilnya Bro Ustadz aja sih. Nah, teman sih ya, sahabat ya. Nah, seluruh pemirsa, jangan lupa. Ini yang kemarin mendirikan, kalau ada yang bilang bohong, mendirikan keris saya, saya saksinya. Saya aja yang punya, keturunannya nggak bisa mendirikan, beliau bisa mendirikan. Jadi kalau ada yang bilang bohong, itu settingan, saya saksi hidupnya loh. Iya, betul-betul, Pak. Udah nih, saya serahkan sama Pak Ustadz. Oh, ini namanya Naga Manten ya. Oh, ini Naga Manten ya. Yang paling tinggi di sini. Yang paling tinggi ya. Jelas ya. Jadi kita mandikan ya. Sesuai di malam satu suro. Jadi kita coba mandikan satu-satu ya. Kok apa namanya pilotnya langsung. Mantap. Ini seluruhnya dari ya, koleksi berarti ya. Koleksi ini semua koleksi dari turun-temurun. Saya jujur, saya ini keris. Saya enggak tahu nama satu-satunya, yang saya tahu yang kemarin yang 9. Yang 9 ya. Yang 9 itu saya paham benar yang keris apa keris apa. Iya, karena itu memang saya udah diindikan ke saya, menat ke saya. Tapi kalau yang ini dan yang itu saya tidak hafal nama-namanya. Yang pasti saya hanya merawat saja. Betul. Meneruskan saja. Tapi kita tetap ya, namanya kebudayaan harus dilestarikan ya. Bukan berarti kita sih kita enggak, kita hanya menjaga. Merawat benda budaya gitu. Benar. Kita orang Jawa harus tunjukkan kejawaannya. Iya, seperti itu ya. Jadi jangan salah tafsir lah ya. Kita cek dulu cara paham. Jadi jangan sampai salah paham agar apa penilaiannya itu kayak ya. Yang tadi barangkali ada yang ini musrik apa sirik itu. Jadi biar jelas ada berapa pusaka Pak ya? Yang ini jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada berapa ini semua? 7 ini 6 berarti 13 sama ini ya, 9 tambah 1 tadi 10 berarti 23 semuanya ada 23 pusaka ya. Dan yang udah pernah di 25 tambah 2 ini. Oh iya. Iya, di Brongsong ya? Ini 2 ya, 1 25 yang sepasang itu. Yang pernah mandikan ini yang 9 ya. 9 ya. Dimandikan langsung sekaligus di dirikan kemarin ya. Nanti rencananya juga akan live streaming ya. Jadi kalau kemarin kan karena persiapannya kurang ya, mungkin nggak live streaming kali ini, nanti live streaming ini pausan langsung live streaming ya. Ya ini siaran langsung nggak apa-apa ya. Nanti biar pausan saja yang punya keris ya. Oh ya, kemarin waktu itu nggak live streaming ya. Iya. Mendirikannya yang 9 nggak live streaming, cuma nih saya saksinya nggak mudah loh, nggak mudah dirikan itu. Pak Ustadz Udin mendirikan itu nggak langsung jelek. Jadi dia harus konsentrasi. Harus menentukan. Yang satunya lagi temennya Kang Tenzin ya. Kang Tenzin nggak baca ini. Iya. Itu ya ibaratnya mencoba ya. Mencoba mendirikan, memaksa. Saya juga nggak bisa. Walaupun ini pusakanya saya, tapi bukan berarti saya nggak gimana ya. Memang saya hanya untuk merawat. Iya betul. Kalau beliau kan mau faknya langsung. Nah, izin Allah saja malam hari ini di malam satu suro kita akan melakukan pemandian di kosan Aji ya. Kosan Aji. Kosan ini ada berapa jumlahnya? 25 ya. 25 pusaka atau keris ya. Ada yang satu jodoh, ada yang naga manten juga banyak sekali. Nanti kita
menguapnya dengan Kang Udin Brebes bareng Pak Eka ya. Siap, siap, siap. Jadi kita acara pertama berarti pemandian dulu ya. Pemandian dulu ya. Satu-satu ya. Satu lagi dibantu dari tim. Iya, siap. Kak Kamus. Oke. Ada yang datang lagi. Oke, siap. Oke. Terus dari teman ya. Assalamualaikum. Nanti biar dibantu dari Kamus ya. Kamus untuk melepasin satu-satu. Ini ada tim susulan ini. Tim susulan ini. Iya. Perkenalkan dulu. Perkenalkan dulu. Yang apa? Yang beritandai di sini ya. Apa namanya? Muhammad Jufri. Jufri ya. Bisa dari mana sini? Dari pajak. Karena kesibukan jadi agak pelat. Oke, yang penting masih berjalan. Koti. Siap ke depan. Oke. Oke, langsung ke Kang Udin Brebes. Langsung ke Kang Udin Brebes. Pak Susila. Apa sih? Mari. Oke, siap. Kita mulai ya. Oke, langsung. Kita serah terima. Kita acara langsung kita mulai. Nanti bisa bincang-bincang lagi. Yang penting kita mulai pemandian dulu ya. Kita awali kita baca doa dulu. Biar kita semua diberikan kelancaran, diberikan keselamatan, kesehatan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shirotol mustaqim. Shirotol ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sebelum kita memandikan benda-benda pusaka ini, kita tetap izin ya kepada yang sudah membikin atau para empu-empunya ya, yang sudah membikin dari benda-benda pusaka tersebut, agar kita tetap kita menjaga tata krama ya, intinya dari leluhur-leluhurnya. Yang mulai dicuci berarti ini dulu apa ya? Bebas yang ini ya? Siap-siap. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya Fris Naga Manten ya, untuk para pemirsa yang menonton di channel kami. Kita akan mulai ritual pemandian dari pusaka Naga Manten. Assalamualaikum ya. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan media yaitu air kelapa ya, air kelapa, karena air kelapa itu lebih kesuciannya itu lebih terjaga daripada air dari tanah ya, tidak tercampur ini, tidak terkena radiasi gitu. Jadi memang asli murni air kelapa itu di atas ya, tidak tercampur atau terkena dari kotoran-kotoran itu jauh ya, jauh dari kotoran ya intinya. Jadi memakai wasilah air kelapa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Saya awali kita menghentikan, yaitu pusaka Kris Nagamanten agar terjaga, kita menjaga ya budaya agar kelestariannya terjaga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina. Oh, energinya sangat luar biasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina. Allahumma salli. Allahumma salli ala sayyidina. Ini kemarin pas mau lebaran ini ya, dicuci jadi masih lumayan bersih ini. Itu sih Tad, mau nanya itu ramuan-ramuan yang hitam itu pakainya ramuan apa ya? Yang hitam itu dia hilang? Enggak, dia hitamnya tambah pekat. Oh, ini memang nanti di kasih minyak bisa potasi sebenarnya. Ada ya? Iya, ada minyak yang khusus itu, ada yang biar pekat ya, nambah hitamnya gini kan. Itu sebenarnya minyak yang pekat itu. Kalau asli warna usia ajinya memang kalau tambah bersih tambah mengkilap. Bersih ya? Iya, tambah bersih. Jadi pekatnya memang dari minyak juga. Jadi biar nambah kereng ya, nambah hitam itu memang ada. Untuk menjaga dari istilahnya karat itu biasanya memang pakai minyak. Yang ini menurut nama dari Kris Jalan Suko Blok 9. Blok 9. Tepat ya. Barangkali
Saya mau jenguk aja masih di rumah sakit. Barangkali nonton kesempatan ini ya. Tuanya pamornya udah jelas. Ada yang seratnya teman-teman ya semuanya bisa lihat. Ini dari satu bersatu dibuka sama baik kak. Sangat tua sekali sampai termakan usia ya, bisa lihat juga merasakan energi-energinya kencang ya. Ada benturan-benturan energi-energi yang sangat luar biasa. Ya teor ya, teor lagi pertama teor ya, asli membuka cukup sendirian aja ya. Cukup insyaallah ya, barangkali nanti ya, barangkali kontak caranya mau yang mau didirikan ya, mana aja sahabat sebulan yang kemarin kan bisa diganti juga nggak apa-apa. Barangkali yang lain mau berdiri soal yang kayaknya keren. Wes nih bisa kritis banget nih. Sepuh ya. Sepuh banget. Wes sih, wis mulai. Rilek, rilek, rilek. Ya. Ini kayak ada, Semar nih. Ada benturan ya. Ini ada pamornya Semar. Itu Semar. Ya Pak. Itu Semar. Semar ya. Semar. Pamornya biar kelihatan tuh ya. Ini Semar. Oh iya jelas ya. Sepuh. Ditutup energinya gue kuat sih. Itu sekali sampai kritis. Makan usia. Turun ke bawah. Saya nggak apa apa kita pun bukan sih saya. Cuman ini ininya ada semua. Jelas ya. Jelas. Ini ada salah satu kodam pusaka itu minta masuk. Minta masuk ke teman. Ya, ada ya, salah satu nanti season setelah ada yang mau masuk. Iya, ini belum selesai sih. Iya, sudah mulai. Sabar ya. Sabar. Nanti sabar. Masuknya nanti ya. Iya. Assalamualaikum. Iya. Itu salah satu dari kodam pusaka jenengan nih. Ada yang mau masuk. Ya, ya. Oh. Oh, betul banget tuh. Ini siapa ini? Session ya. Selanjutnya yang mau ini ada buat mediator ya, Mas Jubri. Iya, sudah. Selamat malam Jubri. Om yang mana sehat? Ya, pemirsa. Ini Mas Jubri akan menguak ya. Iya, nanti. Dan sekaligus jadi mediator untuk menerangkan, menjelaskan ya apa kodam yang dirasakan, apa kodam apa yang masuk ya. Iya. Ini udah menanti ya, ibaratnya mau masuk ya. Udah interaksi, udah membantu. Tapi tahan dulu. Tahan dulu. Iya. Karena untuk pemandian, pusaka iya, ada berapa nih kak? 25. Ada 25 pusaka ya. Sedikit bersabar sambil minum minum dulu nggak apa-apa. Dihatikan ya. Makan dulu, minum dulu. Okay. Ditahan dulu. Karena pemandian pusakanya belum selesai. Oke. Oke. Lanjut lagi, bareng kamu silakan. Bisa teman kamu Din. Berarti ada yang apa? Bentuknya itu cewek ya, Pak ya. Habisnya itu. Itu ya bisa dimulai. Oh. Cewek ya. Oh. Wanita di bawah dua. Itu ada bentuk sekali kritis. Namanya seperti ini. Apalah bentuk itu terlalu banyak soalnya. Ya, yeah, itu ya. Koleksi keluarga terlalu banyak, jadi saya nggak hafal. Yang hafal 9. Iya, yang ini sudah dijelaskan ya, Pak. Dulu di cirinya. Ini pada baru keluar nih, malam satu sore. Ini udah keluar sekarang. Udah keluar ini. Belum temu.
Ini Simo Barung ini ya Pak ya? Mana? Iya itu Simo Barung. Ini dalam Mas Tejin. Oh iya Mas Tejin ini yang nyetor nih, Simo Barung. Ini luar biasa nih, kuat. Tempur itu. Ini tempur nih. Tempur itu. Bagian garda depan nih. Tinggalnya apa? Tinggalnya. Dari sana bisa lebih jelas. Oh itu yang laki-laki. Ini yang laki-laki ya. Ini yang perempuan. Oh, ya, ini ya. Assalamualaikum. Ini yang laki-laki. Dan satu pasang. Beda kan? Iya beda. Karang ini. Ini karang ini yang perempuan nih, Singo Barong. Singo Barong. Iya Singo Barong. Perempuan. Pasang. Jadi yang ini laki-laki yang karang ya, lebih karang. Ini yang perempuan. Berikutnya ini terus dulu nih. Apa ya, keris semua iya. Nanti ini saka sih khusus loh untuk kekuatan. Nah ini naga, ini peninggalan dari nenek moyang ya, leluhur-leluhur zaman kerajaan ya. Kita tetap menjaga cakar budaya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau apa memandikan tidak pusaka terus posisinya masih belum energinya kuat, jangan mencoba lah untuk itu, terus tidak mengizinkan dari kodam pemilik pusakanya, itu biasanya kebalik ya, biasanya itu jadi akan menyerap energinya dia sendiri, jadi nggak sembarangan ya, disalamin aja, disalamin penting nggak membuka ya, jadi nggak, jadi kita malah menerima tidak jadi patung, jadi patung saja lah, nggak apa-apa. Yang penting hidup. Jadi patung tuh ya, karena ya intinya perlu tambahan ya, energi, perlu tambahan energi. Yang terbentur energi sangat kencang. Betul. Ini. Sampai 25 keris. Allah. Sebenarnya tadi kubri aja. Nggak kuat itu kalau udah mulai masuk. Mas Jubri menjadi salah satu rekan teman yang biasa mediator itu. Dulu kan dia grupnya Karang Jaket ya? Dulu ya. Sekarang Karang Jaket. Enggak. Ya. Di channelnya udah ini namanya Bolajer ada dua pasang ya, ada pamor ya, kerbau. Bolajer ini fungsinya untuk menjaga ya, usaha pertanian misalnya, lagi dagang duduk ya kan, duduk ya, iya. Ini dulu ya, sesepuh dulu itu ada pamornya, langsung ada pamornya ya, namanya keris zaman dahulu namanya kebolajer. Lebih jelasnya tanya Pak Eka yang tahu lah. Fungsi dari ini saya nggak bisa terangin ya. Iya yang itu ya. Yang kebolajer itu lucu sama anak ya. Tambah 3 13 berarti, tapi energinya sudah sejajar semua, sudah benar pilihan ini. Mana turun 16 ya? Berarti ini yang kembar ya Pak Eka? Ini kan sebenarnya kalau yang begini ini kan pung apa ketinggi ini dari punggawa ini beda. Jadi beda. Ini yang kembar Pak Eka, jadi jelasan Pak Eka ini. Kurang tahu dengan saya. Yang tahu yang 9 yang gila biasa.
reaksi sudah kuat ya, blur ya. Allah masyaallah. Allah ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini keris-keris sepuh ya, sepuh. Jadi, yang pasangan jodoh, ya, jodoh itu. Oh ini. Iya yang jodoh. Ini yang jodoh. Sudah sampai 15 sepuh nih. Ini yang di atas. Yang di atas ya. Iya. Ya kena angin dulu. Ya yang pasang itu kayaknya kurang fit apa gimana ya, dikasih minum betul. Minum dulu nanti pingsan. Nanti pingsan repot karena kenceng ini auranya tuh kan. Kan ya. Karena auranya luar biasa. Saya juga nggak berani buka. Jangan buka dulu karena akan membentur. Allah maksudnya. Kedua sebelah sini. Ya, saya. Ya, saya dulu. Itu yang belum ditandai ya. Ini bisa sampai pagi soalnya kan. Baik pemirsa, pada malam hari ini malam satu suro kita ada di Jombang. 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 Ini keris Jombang ya. Ini sangat sepuh. Pamonnya sangat unik ya. Proses sangat unik nih. Keris Jombang. Yang totalnya itu sampai 25. Keris. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, buat teman-teman yang spiritual dimanapun anda berada juga bisa merasakan energinya sangat luar biasa. Langsung di Arjo nggak apa-apa. Bisa. Waktu itu memang kita ada session dalam pendidikan 9 keris ya. Sudah kita coba. Perdana ya. Perdana di kegiatan kita. Dan kali ini ada 25 keris yang sedang dilakukan. Mestinya di dijaga ya. Bahwa semua dilakukan. Oh. Ini keris kecil tapi sangat kuat ya energinya ya. Ini waktu pembikinannya ini pakainya jari ini ya. Jari. Ini pakai kekuatan jari. Betul ya. Jadi itu ada ya. Pamonnya tuh lakukan ya. Pakai tirakat yang megang api aja enggak. Ini itu masih cikong tuh. Berbentuk api. Pakai jari ya, ada bekas-bekas dari jari ya. Kayak di pencet-pencet. Ya, enggak di tempatnya. Iya. Jadi itu orang-orang sakti. Ya, memang luar biasa. Terus mungkin pakai lidah ya. Betul. Kalau madamin bara api ini. Kalau saya tuh nasir pecinya. Ini versi si pitung ya? Iya, si pitung ini. Betawi ya? Betawi. Tapi ini peci sama... Logonya, kayaknya mahal logonya. Tapi saya naksirnya batik ya, tapi batik. Ini batik. Batik keraton, keraton. Karena memenuhi ini kayaknya. Jawa ya, kurban Jawa ya. Jadi kita harus ikuti. Sedang ikuti. Saya juga pakai pelampung ya. Ini kan sudah dicat jadi ini. Iya benar. Oh.
kan langsung saya tahu sebelah. Sip. Pokoknya bisa ya, nanti yang ada sip. Session-session berikutnya kita ini tamunya kuat. Jadi bahannya dari batu metal nih ya. Iya. Iya, siap. Oh, iya, siap. Lamanya. Oh, ya kan. Saking tuanya ini. Lumayan. Ini memang besinya batu metal ini ya. Lumayan. Oh. Kita sendiri gak mengalami. Iya, ini udah ada. Iya, masih dia mengalami. Proses aja belum. Belum diproses. Ibu saya belum. Usaha ini sama umurnya masih tua. Usahanya ini yang punya gitu. Apalagi yang punya. Yang bikin ya punya. Kerisnya aja udah sakup banget nih. Turun-turun dari mbah-mbah dulu. Mbah-mbah turun lagi jadi cucu, cicit gitu. Nah. Dari keinginan mbah-mbah itu yang dua tadi ya mbah-mbah. Allah misalnya. Ini semuanya mbah-mbah. Turun-turun dari mbah-mbah. Mbah-mbah dari mbah ke mbahnya lagi. Mbah-mbah tidak aku. Cuman kalau ini dari mbah kampung lah. Yang 9 di kamar saya naruhnya. Naruhnya sini. Tapi sama juga. Sama. Ini namanya keris semar. Pusaka semar, semar kembar ini ya. Ini ya, namanya pusaka keris semar. Keris semar ini ada. Ada. Ya jelas ya. Jelas. Oke, pemirsa. Ya. Saling membokong ya tadi. Membelakangi sendiri. Kembar. Kembar. Perhatiannya sana sana. Mbah Semar. Ini pusaka semarnya ini. Semar ya? Itu coba itu yang kembar, yang kembar perempuan. Iya, ini persis kayak semacam ketop ya, pengendali dari keris-keris. Bisa lagi ya, bisa geser. Oh, itu ya geser, biar ada tempat bernal keris. Sini aja cukup. Biasanya di sini kurang, barangkali kurang. Masih ada di luas. Nah, ada spesial. Halo. Mas Jo. Tabrakan sama hawanya. Ini. Jadi halo. Sampai alum enggak kembang ya, aja ya teman-teman, kalau pemirsa dimanapun anda berada kali ini yang sudah dimandikan ya
ini kita bisa bincang-bincang sama Pak Eka. Yang ini yang di sebelah paling depan ini mana yang mau dimasukkan ini? Wah, ini campur-campur. Oh, campur-campur. Kalau kuning ini ke bolajer. Ini ke bolajernya ke bawah nih. Ini ke bolajer. Ini ke bawah. Terus sama ini di sini. Bapak ya. Ini iya. Ini yang peninggalan yang iya, tertua-tertuanya. Iya. Ya, bisa yang menjelaskan dari ya, di atasnya saya. Saya enggak ya, tahu. Kalau Bapak mungkin tahu ya. Tahu. Tahu. Paham langsung. Ya, cuman ini kan aku masih ingat ini Semar. Ini Semar ya. kita lihat tamurnya guys ya. Iya guys, Semar. Kita lihat tamurnya. Ya, yang tahu ya Semar kembar ya tamurnya. Bisa lihat. Terus yang ini harusnya pendek ya. Tulisannya Honda Soroko. Iya, Honda Soroko. Tulisannya Honda Soroko. Iya, di Jawa sih ya. Ini tambahnya juga jelas. Bisa baca itu Honda Soroko? Enggak. Gue sih ngumet. Oh, Jawa gue bener di Jawa. Itu mana-mana, Pak? Mata ya. Ini putri ya? Putri ya, putri kembar ya. Dua ya, bro, putri. Ini kurang lebih berapa tahun ya? Ya, kalau ya, usianya. Usianya ratusan tahun. Iya, udah dari mau doe-loe. Ayahnya malah sebelum Belanda udah ajar. Iya, ini zaman-zaman begitu. Zaman-zaman nasib pahit ya. Sudah turun-temurun. Sini aja enggak? Kalau sini aja enggak? Mungkin aku masih di awang-awang kali. Masih ya, belum diproses. Jangankan aku, orang tua aku mungkin masih di awang-awang. Iya, benar. Ini masih. Ini pemulihnya nakas tuh. Ya, Teresa, ini pemandian pusaka yang di mana Pak Eka sudah habis selesai, tinggal berapa lagi? Tinggal tiga dan ada tiga kosan haji. Ini aulanya sudah mulai keluar semua ya. Keluar. Padahal ini ada jendela ya. Ventilasi itu sebelah. Sangatlah sangat gede. Gede ini di atas lagi. Luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ya, saya terlihat ya. Ini peninggalan zaman dahulu. Terus saya yang masih ada berapa ini sama pusatan peninggalan yang terwakil mereka dan kita dulu ya, yang kebetulan yang satu ini yang diamanahi baik ya untuk ya, siapa lagi yang mau rawat ya, mengawal dan menjaga budaya kultur Jawa ini ya, harus terjaga untuk menjaga budaya. Setelah saya nanti nggak tahu siapa lagi yang rawat. Iya, setelahnya nanti keturun awal berikutnya. Ya kalau mau ngerawat ya, itu susahnya kan gitu. Susahnya ya. Ya mudah-mudahan. Nah, orang di anaknya aja keturunan ayah saya yang mau sembarangan ngerawat. Cuman saya. Adik saya mana mau kan. Ya, itu temennya Keno yang lagi megang syuting. Tahu-taunya gitar. Ya, pusakanya gitar sih. Bisa, sama yang megang lagi megang kamera itu pusakanya itu mic. Suaranya keren, dijamin. Kalau pas Kero ya. Iya, musisi ini sama yang megang kamera juga sama. Sama-sama. Satu aliran. Aliran musik. Jangan lupa di channelnya Mas Wei. Mas Wei ya. Gocek ya. Sama Papa Bos. Iya, sip. Pantengin terus.
Ex-Sauben. Ya, Ex-Sauben. Ini yang pegang kamera Ex-Sauben. Basisnya Sauben. Basisnya dulu. Ingat ya, dulu zaman dulu ya. Zaman dulu. Bapak masih ada. Terima kasih Al-Fatihah. Wa'alaikumsalam. Amin. Bapak Ijono. Terima kasih. Amin. 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 Dan semoga di sana terjembatan ribunya. Amin. Dan selalu bahagia. Amin. Beliau wafat yang beliau dipanggil sama Gusti Allah. Saya yang 9 itu suruh jaga. Tapi kalau ini beliau belum sempat, yang lainnya semuanya belum sempat di amal saya, belum, saya belum dikasih tahu namanya satu-satu. Cuman keburu beliau nggak ada. Ya udah akhirnya mau nggak mau, walaupun saya nggak tahu namanya, tetap dirawat. Ya, terus aja. Ya, baik guru saya, alhamdulillah pemandian. Yang saya golok ya. Oh, yang pedang. Siapa? Kris Sukoyono. Sudah selesai. Ini Sukoyono. 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 Dari Kris Sukoyono. Ini untuk yang kita dimandikan. Yang sudah dimandikan. Ya, bisa dimanapun Anda berada yang masih penasaran dengan untuk mendirikan ya sebuah keris, kita ngutin langsung proses mendirikan ya. Yang apa nih? Ini Simobarong yang pernah dicoba sama Mbak Tejin ya. Oh iya, ini pengen atau buat ini ya. Ditarik ke sini seret ya, kita dirinya di sini aja. Iya, geser ya Pak, geser ya. Iya. Yuk, tarik. Kita coba kita kita dulu untuk melakukan mendirikan dari sebuah keris ini yang kawasan Aji 25 kawasan Aji. Mudah-mudahan bisa dididikan satu persatu atau nanti berapa-berapa gitu ya. Untuk istilahnya apa, dicoba iya, untuk memastikan karena kan kita pernah session pendidikan itu minyaknya gimana ya? Nanti sambil udah videoin masuk minyak sebelum kita langsung saja untuk mendidikan. Oke, siap. Ditarik ya, ke sini aja. Berarti ini yang berat kayunya di pinggirin dulu Pak, kayunya kayu mana bro. Coba di entralis dulu, satu dilipat kan bisa ini. Ya teman-teman juga tahu ini sebenarnya apa, bukan kayu ya, ini keramik. Ya, ini keramik. Ini dulunya dari sini. Dari situ. Ya, tinggalnya. Ya, tenang. Ya, luas. Ya, panjang. Ini gitu ya, saya kasih dong. Ya, luas ya. Enggak nyentuh. Bukan tanah ya, ini keramik, licin. Iya. Oh,
Ini ingat tak? Pakai yang itu ya, yang sebelahnya. Ini yang sebelah. Ditandain Yang sebelah situ utara. Ini ikut antar sama dia. Iya, sendiri-sendiri ya. Ini sebelah sini. Coba singgah tombolnya kafe. Yang dari? Singgah kafe. Oh yang ini? Iya dari situ. Oh sini? Iya sini. Yang ada apa? Singgah balong ya. Ada nama ini ya? Baca. Tuh, tuh. Itu semua. Oh. Ya. Iya semua sih. Terus berdiri jong. Ya, coba itu yang sama tau sampingnya kamu itu. Ini. Iya. Sama. Yang sama ini. Oh sama sing sama sama sing barong ya, sing barong. Ya siap. Ya baik pemirsa dimanapun anda berada. Baik, kita sudah ya. Lihat. Ya semua. Kang Udin sudah mendirikan dari usaha keris Singo Barong. Ini dua-duanya Singo Barong ya Kang Udin. Iya. Semoga saksikan pemirsa bukan kadang-kadang ya ini keramik. Katakan kadang ada yang nanya mereka itu kayu apa gabus bisa itu ada yang nanya keramik. Caranya kan ya. Ini ramik bro, bukan gabos. Ini kan cembung, senjata. Wih, ya angin bukan. Ini mulai ada angin ya tadi? Iya. Tadi anginnya sedikit. Ini udah mulai angin. Ya, para pemirsa, dimanapun anda berada, ada yang nanya, ya kita udah jawab. Ini keramik beneran ya, oke. Bukan papan atau gabos ya. Jadi tes tangguh ya tadi ya, betul juga. Ini barangkali mau nanti nyoba di sini. Iya, kalau mau pengen tahu ya nanti main sama saya ya ke sini. Biar lebih jelas. Ini Singo Barong, dua Singo Barong sudah didirikan ya. Yang ketiga, apa Kang Udin? Yang ketiga? Yang ketiga itu naga ya. Naga. Naga. Yang ketiga apa nih Pak? Naga. 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 Naga mantan apa? Mana? Yang sebelah tiga ini naga raja, naga raja itu sebelahnya naga puspa. Oh berurutan naga-naga dulu ya, gasing penting bisa berdiri aja ya. Iya ini juga mata susah. Oh kencang gede wah. Mulai kencang naga. Oh. Ya, pemirsa juga melihat tahu ini prosesi mendirikan prosanasi. Tuh kan? Ya. Ada kekuatan energi. Ada kekuatan energi ini, dari benturan. Dari luar ya? Iya, asli. Makanya heranmu dipasang kuat bisa mudah gitu mau nyoba ada energi itu. Dari luar ya ada, ada serangan nih ini yang langsung kok turun tangan. Bismillah bisa
nanti bisa diperbaiki. Nanti bisa diperbaiki ya, teman-teman. Sudah lama sih terus. Ini ada benturan ya tadi. Nagaraja yang langsung turun tangan. Langsung turun tangan ini. Jadi kenceng ini benturan. Sampai kepala ini kenceng saya dari belakang. Ada dari benturan dari luar ya, yang mengancam. Tapi yang turun tangan menguaknya ya. Betul. Ini padahal nggak kesentuh langsung. Iya, langsung itu langsung jatuh sendiri ya. Ya bisa melihat teman-teman langsung turun tangan ini kuat awas ya ini nanti bisa dikuak ya nanti pakai nanti kita mediator kuat, sama bareng Mas Jukri ya. Ini sebenarnya siapa yang dibalik serangan-serangan itu kita tutup dulu aja untuk nagarajanya ya, bisa diperbaiki nanti. Nanti oke siap. Nah, itu nanti bisa dipakai. Makanya kita lewat langsung juga. Iya, makanya kita kan nggak langsung. Nah, langsung. Karena ada benturan. Ada benturan kuat. Iya. Kuat. Tuh. Oh. Ada tengah. Sampai telinga. Telinga ya. Denging kita ngasih ini ada dari luar nanti coba kuaknya kita harus dulu loh ya kita menjadikan dulu dikurung dulu waktu dulu pun sampai 4 ya yang dulu pernah jatuh itu sampai 4 baik teman-teman kita akan melakukan ini nagaraja off dulu ya benar off dulu ini ada yang nggak beres ini nanti dikuak pakai mediator ini dari luar ya kencang. Ya kita kasih pagar dulu di ventilasinya. Ya proses mendirikannya kita aman ya. Sampai berdenging di telinga ya. Sampai denging nih. Nanti coba dikuak aja kita apa di kasih minyak dulu nih biar proses apa fokus ya. Kita tuntaskan nanti pakai media lagi kita apa dulu ya kita apa kasih minyak dulu satu-satu yang mana ya sama semua sama ya kayak sama soalnya ada yang nggak beres ini ya. Oh kita kasih kalau itunya kuat ya si barangnya ini pengawal sih pengawal ada dua ya tadi yang ini aja lembang ini aja lembang udah bal kena angin bal begini ini yang dua kita lembang tuh bal tuh kan kelihatan kan tuh itu gerak palanya udah gerak lembang ini kencang. Ini saya standing kan ya ini. Oh. Biar Anda lihat semuanya kita standing kan ini. Reportnya standing kan. Jadi biar kelihatan goyangnya iya, tahu lah nih. Goyangnya tahu. Enggak istilahnya bukan enggak ada kekuatan energi enggak. Cuma benar-benar ada. Ada benturan. Keras banget ya. Iya. Kencang nih. Tuh goyangnya kuat tuh. Coba dari samping. Dari samping bisa. Dari samping ya. Oh, nah di sawah nah, kayak gitu. Ya, kelihatan. Kelihatan jelas tuh. Goyang apa enggaknya ya kan? Goyang. Di sawah. Di stand by kan? Agar aja nih gerak jadinya. Langsung turun dulu malah. Enggak mau kalah. Ya ini toh biar satu-satu di biar didiriin tadi ini langsung di minyak ini kayaknya terus nyerang biar full dulu kuat
coba di soalnya nanti umuran ya orang satu suara sih iya, iya semua ini kan semua. Pada buka semua jadi kayak keundang kalau dulu kan hari biasa iya mau lebaran waktu itu kalau ya, ini memang ini kan langsung dari luar sebenarnya dari luar, mau masuk kayak mengganggu lah tapi yang kuat kita ya, lakukan lawan ini Singapura langsung duluan makanya nanti kita sambil uap sekalian suap sebenarnya yang ada gesek dari ya. Gesekan dari siapa atau siapa Bismillahirrahmanirrahim ya ditata ya ini sesuai angka jadi nggak keliru lagi ini. Oh, ya. Sudah ya ini. Ini 75. Oh. Okay. Kalau kemarin kan nggak sih nggak dikasih tanda jadinya. Iya. Masuk ke sana-sana. Ini sudah energinya betul. Iya. Singo Barong perkasa berdiri ya. Kuat. Biasa sih ini padahal lembal. Balung bantu kepalanya. Berarti memang tarung buat. Ada ember. Kita coba pakai meja ya, kalau ini sudah selesai nanti ya di coba buat di sini kalau mendirikan yang semuanya semuanya selesai dulu apa ini dulu ini dulu, yang sembilan yang mau di yang sembilan mendirikan nanti biar kekuatannya full jadi nada raja off dulu ya ini ya iya betul off dulu sudah udah kencang juga langsung tampil dulu kayak lagu sendiri-sendiri kan apa sih ya neng RS topik kita ya dari Korea hadir ya. Oke, siap. Mantap. Ini bisa lihat ya. Ini dari dikumpulkannya. Biar itu toh. Ini langsung berdiri. Saya coba ini. Langsung ini masukin terus meja tuh di sini ya. Kita turunkan dulu ya ini. Iya, ini turunkan. Nah, dulu. Ini biarin aja. Enggak apa-apa. Biar berarti mejanya sebelah sana enggak apa-apa. Sebelah sana. Mediator kita mau mediator dulu mediatornya sudah jam sudah itu di situ nanti barangkali mas kosek nanti iya ya di situ ya nanti fokus ke situ ya ini di sini iya di situ siap siap sambil jaga pintu wah iya ini benturan energi sebenarnya dari mana kita coba kuak apakah ada gesekan dari luar atau masalah usaha atau apa gimana nanti stop dulu ya usahanya ya kita lanjut ke mediumisasi kita lakukan mediator itu Jadi ini kosnya
Ya. Kita mendirikan pusakanya kita di Kuduk, kita menuju teman kita ada yang mentur ya, mentur dari tadi kita tarik kuat soalnya ya. Sosok itu apa aja ya Mas Juli, kita kuat ya. Iya Mas Juli yang mengganggu atau yang menuntut tadi ya, ya kita kuatkan. Gimana Mas Juli, sudah siap? Yuk ayo sini, silakan Mas Juli bisa dan nanti bisa komunikasi ya. Nanti kita akan melakukan mediasi dengan mediator, bisa ke sini nggak apa-apa. Sini. Saya kan saya ini koi dari sini. Coba saya lihat ya. Iya, Roman di Thailand. Singapura. Singapura, Singapura mancing. Yang dari luar ya. Yang dari luar aja ya. Jangan dari yang pusaka. Jangan dari pusakanya ya, kayak dari luar. Kalau dari pusaka nggak apa-apa. Tahu yang menerangkan. Oh iya, siap-siap. Iya. Biar menerangkan ya. Biar menerangi siapa sih? Iya. Oke, dari pusakanya. Kan mesti mau baru. Dari semua. Nah iya, dari semua baru ini. Sebagai mulai yang saya luar di atas. Kunci ada kunci. Nah. Assalamualaikum. Mas Mois, kelas ini Mas Mois. Sudah, ini ya, kita mulai keluar. Ya, teman-teman semuanya, ya, para subscriber, pemirsa dimanapun Anda berada, kita melakukan mediator. Kita akan ini lah tanya-tanya langsung dari bisa di kota pusaka ya, silakan bisa menanyakan langsung ya, bisa ditanyakan. Assalamualaikum supaya bisa jawab salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Panjenengan asli namanya siapa? Dari pusaka? Ya, benar. Oh, benar. Terus tadi yang betul ya Pak ya? Yang kita sama kuak ya, kita tanya yaitu tadi ada benturan energi dari luar itu. Asalnya ya, dari mana? Iya, benturan apa? Dari timur. Hmm. Yang kena daraja ya tadi ya. Coba ditanya Pak ini dari Singapura. Ya, dari timur dari mana ya berarti ya? Apa saingan saya? Berarti ini beritahu ini ya. Penduk, penduknya apa? Pusaka atau apa? Penduknya apa? Bangsa Jin. Bangsa Jin. Iya. Itu sih yang langsung terjadi tadi apa Pak? Nagaraja itu loh. Ya. Ini bentuknya apa? Yang tadi nyerang. Rambutnya panjang. Iya. Gendurwo. Ada ini ada tanduknya. Tadi Nagaraja gimana Nagaraja? Nagaraja kok sampai nyerang apa? Gimana dia? Oh menghalangi, memberi perisai. Ya. Benturan ya. Ya, tadi ada benturan ya. Iya benar. Jadi menghadang, negara cerah menghadang setelah ada serangan ya, menghadang ya. Ini dari Singoparung ya. Kamu tahu nama saya siapa yang melihara bisa kamu? Tahu. Nama. Halo. Bisa jawab aja, bicara nggak apa-apa. Ya jelas ngomongnya ya, enak. Oh ada saat lagi silakan masih nggak ya. Ikut nahan ya, ini selalu sebenarnya dari asalnya dari mana ini selalu ini nyerang terus loh kayaknya. Sosok koi apa saja yang sering
neror nih, dia diceritakan coba perwujudannya apa saja. Apa itu cocok? Ditempatkan di mana posisinya? Saya ingin tahu. Di bawah. Di belakang ya, tapi ya. Ini yang ditaruh di sini aja ya orangnya. Yang nggak suka ya sosok kuitnya itu. Nah, sambil Pak Darwin posisi di sini, ya kan, dari Mbak Singap bareng kan, ya, terus sering diusir apa gimana? Kan? Ya ini bisa diusir semua yang sudah ganggu ya di rumah Pak Eka ini. Ya? Jadi panjenengan kan sudah ikut keturunan dari keluarga iya. Saya sudah lama ya. Jadi sudah dari mulai Eyang Buyut ya. Iya. Sampai ke jatuhnya ke saya ya. Ya saya mintalah kita saling apa saling jaga. Menjaga ya, menyayangi ya. Kita kan sama makhluk Allah ya. Dengan sudah sama keluarga saya sudah lama. Nanti ya. Kita sama-sama ya sampai nanti anak keturunan saya juga di bawah nanti bisa turun menyenangkan. Bisa istilahnya berarti usir semua yang negatif-negatif ya di sini. Berarti panjenengan lebih tua dari saya. Iya. Berapa tahun sekarang umurnya? Umurnya masih apa mau coba di iya, sekarang. Coba panjenengan berarti mulai ikut ke keluarga saya dari zaman apa? Zaman kerajaan apa? Yang kencang mau kencang. Coba yang kencang. 300 tahun. Berarti sebelum Majapahit. Seumuran sama kerajaan Majapahit. Bisa yang keras lagi. Oh, dari kerajaan dulu yang berdiri di sini. Oh, di Brebes. Ya, berarti dulu gini ceritanya dari ayah saya itu. Sultan Agung kan menyerah kepada dia. Sultan Agung kalah. Artinya dari nenek saya itu keluarganya itu ditinggal di sini. Sultan Agung kembali. Iya. Sosok dulu ceritanya seperti itu. Coba. Yang sering mengganggu. Bisa dijelaskan. Apa saja yang goi apa saja ya. Sosok apa saja yang ada di sini. Yang gimana itu? Sifatnya. Sifatnya dari luar itu kiriman. Kiriman atau yang dari luar. Yang nggak suka banyak kan di sini bisa yang di luar ya ingin nyerang saya ya menyerang mau masuk udah berarti udah standby yang menanti ya banyak ya gimana yang 9 rusak itu ya masuk Singaparong Mbak Singaparong ya ikut andil lah untuk menjaga ya cuma karena banyak sosok yang mau masuk yang menyerang itu yang samping ya. Tadi nah, itu yang 9 pusaka benar-benar present. Termasuk Mbak Singaparong tadi cerita untuk menahan gold yang masuk, itu yang masuk. Selain yang 9 yang saya yang dipegang sama saya yang lainnya itu juga teman-teman kamu juga ya. Semuanya kan ada 25 ada 25 ya punya jenengan tapi baru diambil ya yang baru diambil berarti ini baru menyatu yang kembar yang kembar itu yang merah ya ada ikat yang merah itu juga ikut ikut membantu ya. Itu sesepuh ya. Oh, sesepuh dari sosok apa saja goib yang mengganggu menyerang di lokasinya baik enggak? Di depan aja enggak? Panas pati. Ada di mana ya. Sosok panas patinya sekarang? Bisa ditunjukkan. Yang di depan apa? Ya, kemarin ya. Oh, iya. Yang di depan. Baheri ya. Di mana? Pati. Di dekat. Pindah-pindah panas batunya. Ini yang sosok sering menyerang Pak Eka sendiri apa sosoknya? Sosok yang sering energinya besar yang sering menyerang mengganggu Pak Eka. Panas batu. Sosok panas batu. Yang membentengi dari keturunan
yang membentengi dari keturunan saya siapa? Yang berarti yang 9 itu apa yang semuanya yang 25? 9 yang paling tua. Yang cenderung mana yang sama buyut kakek jenengan yang membentengi badannya sampai. Ada berapa? Ada berapa? Berapa? 4. Papan. Perempuan ada? Oh, papa. Bapak yang jenengan juga ikut. Bapak yang jenengan juga ikut. Bapaknya, mbaknya, nenek. Bapaknya, mbaknya ya. Orinya mungkin. Buyut. Orinya. Orin. Itu yang di depan ada berapa? Ada berapa buyutnya? Yang di bawah depan. Ada pocong. Terus apa lagi? Anak kecil itu yang pakai apa? Berarti panjenengan dari... panjenengan ikut saya sudah ridho. Iya, iya. Ikhlas ya, ikhlas, ikhlas ya. Itu serangan dari dukunnya. Ya. Saya pesan yang penting Pak Eka itu jangan sombong. Insya Allah. Oh, iya, iya. Ya kan kamu tahu keluarga terus, saya toh. Terus ya, banyak ada pesan apa lagi? Ya. Jangan menyelewang dari jalur agama. Siap. Insyaallah ya. Sudah bilang siap. Ya mohon di netralisir ya. Yang klinik yang itu, yang pocong, yang anak kecil, terus apa lagi? Ada lagi. Kalau Siliwangi yang sering ke saya itu ya cukup. Apanya jenengan berarti? Itu keturunan kakek buyut. Yang sering jelma. Yang sering jelma ya. Keturunan kakek buyut. Dan mau ditanya apa lagi, Pak? Ya, yang penting kamu udah ridho sama ikhlas ya. Turun temurun jatuhnya ke saya, mungkin nanti kalau saya sudah enggak ada akan turun temurun lagi ke generasi di bawah saya. Generasi Bapak Ibu umurnya. Yang cowok. Ya. Berarti ini yang nurunin ntar anaknya Pak Eka yang cowok. Ntar apa udah ada cowok? Belum. Belum. Iya berarti ntar. Dia udah Pak apa ya siap ngikut kalau Pak Eka udah punya anak cowok. Siap. Nah ini posisi apa sih yang disirikin sama orang dari saya kalau iya, boleh tahu coba. Kenapa kok saya diincar terus padahal saya nggak pernah nakalin orang. Betul kan, kamu tahu sendiri ya apa saya pernah nyuruh kamu. Sebenarnya saya bisa nyuruh kamu kan untuk menghabisi orang. Tapi kan saya nggak pernah kan nyuruh kamu yang jelek-jelek. Makan kamu cuma saya suruh stay aja di sini. Iya. Kan apa yang menjadi apa orang ingin saya apa nyerang saya lah intinya gitu. Ada maksud apa? Ada maksud apa tujuannya? Motifnya. Motifnya. Biar Pak Eka bangkrut dan terpuruk. Ya, tujuannya ya berarti tujuan atau motifnya ya. Itu udah jelas. Itu dari kalangan sama apa ya sesama bisnis atau masih keluarga atau orang lain orang jauh teman teman rekan bisnis yang sepaham bis cukup tahu ya itu aja dari apa hotel dari Singapura udah memberitahukan ya. Sekarang sudah jelas sampai dari terah keturunannya, jadi sudah sampai. Tapi ini koin-koin ya, yang enggak koin. Tapi untuk saya kuat apa enggak? Dilihat Pak. Kuat. Kuat. Yang barunya dan jadi baik. Masuk. Masuk. Iya. Ini sampai yang perempuan apa yang kamu yang perempuan apa yang laki-laki?
Laki-laki ya? Yang keluar cewek. Yang masih kok. Okay. Itu yang perempuan berarti lagi ngusir ini. Mm-hmm. Ya, lagi ngusir itu dia. Mm-hmm. Oh ya, diusir semua coba. Dinetralisir. Dinetralisir. Kalau naga kembar itu apanya oh, kamu? Coba. Lagi dinetralisir. Oh ya. Dinetralisir ya. Biar yang kesini lagi. Khusus yang sembilan pusat aja yang sini menjaga. Bisa dilihat tuh berarti yang kayak Avenger. Kayak Avenger. Ya satu ya. Ya tadi ya, berdiri ya. Singa barunya dua ya tadi ya. Ya. Ini yang masih berdiri. Yang jatuh yang perempuan ya? Yang perempuan yang jatuh ya. Semua ya di kamar atau yang kemana aja. Ini masih stay di sini kan masih. Ini kita mengusir ya. Dia tetap. Biar ya. Gak apa-apa Mbak Singaparong, ayo berdiri gak apa-apa, ayo. Bisa. Santai. Sambil berdiri gak apa-apa. Masa. Tapi diusir semua klinik-klinik. Ada sosok yang. Ayo sambil berdiri gak apa-apa. Kalau udah coba. Ya. Ini biar bersih dulu ya. Iya, bersih dulu. Dan melihat nanti. Koi, lawan koi. Lawan koi. Ya lawan koi tapi. Jadi banyak tensor. Ini nyerangnya ke dada loh. Oh, masih ke dada. Nyerangnya perut sama dada ini. Ya, negatif. Teman-teman dari Padepokan Jagakarsa datang ke sini dapat undangan dari Pak Eka untuk melakukan pemandian ya. Pemandian pusaka-pusaka yang dari 9 pusaka maupun yang dari di rumah Pak Eka semuanya ya. Saya mau coba nanya ini tuh nanti yang naga kembar Pak. Naga kembar itu siapa di antara kalian? Berarti pemimpin apa? Yang terkuatnya siapa gitu yang terkuat yang 9 pusaka itu ya, ya yang terkuat ya. Yang paling kuat naga apa naga kembar atau naga mantan naga kembar yang paling kuat naga mantan itu berarti raja kamu yang naga raja juga kalau naga raja berarti pendamping naga manten. Iya. Ya kayak saya Alfian lah. Oke. Perlu ada lagi yang mau masuk dimasukkan lagi apa juga? Kayaknya dari luar udah mulai pada pergi. Coba naga manten juga yang di luar dari luar sudah netral. Apakah yang di luar bersih? Kod, ya. Yang luar sudah bersih, sudah dinetralisir. Kalau yang ya, belum, naga manten ya. Naga manten. Sudah. Oke. Sudah dipakar ya. Cuma mau tanya yang naga manten itu kedudukannya di posisi paling tinggi. Paling di mana? Di antara 25 atau di antara 9? Semuanya. Ya, yang paling tinggi. Iya. Yang dari 9 apa semua? Dari 9 yang kuat. Semua. Semuanya. Dari semuanya. Dari semuanya. Naga manten. Mana? Yang naga kembar. Ajudan. Pengawal. Pengawal. Naga kembar. Kalau yang naga manten nomor 1. Yang ini maksudnya naga raja yang pengawal ya. Sampai dia langsung duluan ya. Nah, kalau jenengan itu berarti ini ya, patih lah. Kalau di Anglim Dalam, patih Madrim lah gitu. Iya, itu tadi sempat ada benturan dulu. Apa ada benturan, selok apa yang bentuk? Yang bentuk Singo Barong tadi. Iya yang mau masuk ke sini. Yang menyerang. Itu penjuru. Iya. Penjuru yang besar, tinggi. Berarti yang bentuk. Seluruhan. 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 Kira-kira yang akan hancur
saya apa orang yang sirik tersebut sama saya? Yang hancur, yang sirik atau apa? Yang sirik. Amin. Amin. Yang penting saya nggak pernah ya nakal ya. Kamu betul. Saksinya kan? Betul. Saya nggak pernah nakal sama orang tua. Wah, jadi biar musuhnya. Biar ini musuhnya rakus. Lebih rakus. Pokoknya musuhnya rakus. Ya. Saya nggak pernah. Saya nggak pernah nyuruh kamu nakalin orang ya. Kita hanya cuma menjaga doanya ya. Nenek moyang saya nggak pernah kan nyuruh kamu macam-macam. Iya, betul. Dia akan hadir sendirinya. Ya dia yang ngasih mengirimnya kembali. Ya kalau apa saya macam-macam mungkin beliau juga nggak tahu. Hmm. Karena beliau kan muslim juga. Betul. Untuk langkah selanjutnya kita harus tetap bersolawat atau apa? Iya. Bencananya. 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 Untuk saya. Untuk baik. Untuk baik apa? Solawat jangan ditinggal. Siap. Solat lima waktu juga. Terus apa lagi? Sudah. Sama anak yatim. Siap. Nah, kau udah bilang siap aman dari belasnya para waalaikumsalam. Terima kasih. Saya apalagi saya nakalin orang baik itu secara gaib maupun itu secara dunia. Iya, betul. Ya pada prinsipnya kalau saya berbisnis atau berusaha ya mari kita jalan bareng saja. Urusan nanti yang apa hatinya ini. Masing-masing bagaimana yang penting biar yang balas Gusti Allah. Allah ya, ingat pembalasan Gusti Allah itu akan lebih sakit nanti. Pasti. Kalau tidak di dalam dunia di dalam kubur. Pasti itu. Kecil apapun ya pasti ada balasan. Allah kalau saya mah ya saya ngapain sih saya sama hidup orang juga sekali hidup ya. Sekali benar-benar saya nggak perlu jadi konglomerat saya begini betul. Saya sudah alhamdulillah betul sekali cukup semua ya alhamdulillah cukup mau mandi cukup mau beli makan cukup alhamdulillah mau beli sandangan cukup alhamdulillah. Jadi dari pesan-pesan Pak Eka ya seperti ya, itu. Ya ini Mbak Udin juga tahu siapa tahu, saya lah. Siap. Saya nggak pernah menek-menek. Yang penting kita selalu berdoa ya. Kita intinya berbuat doa dan istiqomah dengan sholawat ya tadi. Kita jaga ya kita insya Allah kita akan dilindungi ya izin Allah. Sebenarnya saya pengen satu lagi itu tapi nggak kuat mediator nanti ada seasonnya season berikut yang ini nanti yang kuat usaha apa itu sih yang paling apa naga mereka saya kan belum pernah bisa. Oke siap-siap nanti bisa di rumah boleh bisa nanti bisa di rumah
kita hanya manusia biasa, tidak ada yang manusia yang sempurna, sempurna hanya milik Allah. Ya, terlalu besar. Kiranya manusia tidak bisa menghakimi ya. Tidak ada orang hebat. Tidak ada orang hebat. Tidak ada. Di atas langit masih ada langit. Di atas langit masih ada langit. Dari pesan Pak Eka, semua itu milik Allah ya. Manusia itu kecil. Kecil. Manusia hebat. Di atasnya ada yang lebih hebat. Di atasnya ada yang lebih hebat. Akan selesai. Yang maha hebat, yang ada yang nggak bisa dikalahin itu hanya Gusti Allah. Betul sekali. Betul. Nah kalau udah dapatnya sama Gusti Allah, mas semuanya tewas sudah. Betul sekali. Tapi selagi titelnya masih manusia, di atas langit masih ada langit. Apa yang kita ujuk? Sesennya kasih sini ya untungnya alhamdulillah di malam satu sore ini untuk acara pemandian puasa haji sejumlah 25 pusaka haji berjalan dengan lancar dan bacaan sudah mencoba pakai mediator juga. Salam mediator terus menguat pakai mediator dan mungkin selanjutnya ada season kedua ya season nanti sampai kata di request nanti ingin ada mediator lagi di season berikutnya nanti maka kembali akan kita buat. Oke. Ya baik pemirsa menonton jangan lupa subscribe like bagikan ya biar channel kami berbes makin berkembang dan memberikan konten-konten yang menghibur. Iya, apabila ada kesalahan segera tim mohon maaf sebesar-besarnya. Kita adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Ya, cukup sekian dari saya segera tim Padepokan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pancasila abadi. Pancasila abadi. Pancasila abadi. Merdeka. Merdeka. Alhamdulillahirabbil alamin.